Hai, adakah sayur-sayuran dan buah-buahan yang anda beli rosak sebelum digunakan? Peti ais anda berbau busuk? Adakah anda mengalami masalah ini? Jadi jom kita kenal pasti cara untuk menyimpan makanan di dalam simpanan sejuk. Ikan dan daging perlulah disimpan di ruang beku dalam bekas kedap udara atau bekas plastik bagi mengelakkan kekeringan dan bau kemakanan lain. Jika meletakkan di ruangan pendingin pula, tidak boleh melebihi 3 hari ya. Simpan makanan masak atau mentah di dalam bekas bertutup. Dan pastikan makanan yang dimasak diletakkan di bahagian atas, manakala makanan mentah di bahagian bawah. Sayur-sayuran dan buah-buahan perlulah dibasuh, dikeringkan dan disimpan di dalam laci peti sejuk. Telur boleh disimpan di dalam peti ais dengan syarat pastikan telur tersebut bersih dari najis ayam atau juga boleh disimpan di suhu bilik. Namun, tidak digalakkan untuk cuci sebelum simpan ya, nanti lebih mudah rosak. Bagi tin yang dah dibuka pula, tidak digalakkan untuk disimpan dengan keadaan terbuka. Sila salin ke bekas plastik atau kaca yang lain untuk mengelakkan makanan tercemar. Jadi, dengan 5 tips ini, boleh mengekalkan kesegaran dan juga keselamatan makanan anda. Jumpa lagi di episod seterusnya bagi mengetahui lagi tentang tips-tips tentang pemakanan kita. Jaga diri, jaga pemakanan dan jaga-jaga. Assalamualaikum.